Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurunisha binti Muhammad Shah daripada UiTM Cawangan Negeri 9. Baiklah, pada hari ini saya akan memperkenalkan satu produk yang dipanggil sebagai TEPRO, Template Kerangka Model Penyampaian Penceramah Profesional. Kerjaya sebagai seorang penceramah merupakan satu peranan penting dalam bidang pendidikan di mana individu ini memainkan peranan utama dalam proses pemindahan ilmu pengetahuan dan kepakaran kepada masyarakat umum. Tanggungjawab sebagai seorang penceramah bukan hanya sekadar berkongsi ilmu dan maklumat dalam dewan latihan, bahkan ia melibatkan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam memberikan inspirasi, membentuk pemikiran dan berkongsi kepakaran dengan masyarakat dengan lebih meluas. Ramai penceramah yang menghadapi kesulitan dalam mengorganisasi modul ceramah mereka dengan lebih efektif, menarik dan berkesan kepada para peserta. Walaupun kebanyakan para penceramah ini telah menghadiri kursus penyediaan modul pengajaran, cara mengendalikan kelas pengajaran, teknik berkomunikasi sebagai penceramah, namun tiada template khusus dalam membantu penceramah untuk menyusun modul ceramah yang komprehensif dan menarik sejajar dengan tuntutan penganjur program. Penceramah juga seringkali menghadapi kesulitan dalam menyusun bahan ceramah secara efektif dan menarik serta berkesan mengikut kehendak dan keperluan peserta. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka template kerangka model penyampaian penceramah profesional ataupun TEPRO telah dihasilkan bagi membantu para penceramah untuk mencatat maklumat berkenaan sesi ceramah serta merangka modul penyampaian penceramah yang lebih menarik. Template kerangka model penyampaian penceramah profesional TEPRO adalah merupakan satu template yang dihasilkan berdasarkan model Ashwood dan template Running Order. Merujuk kepada Wan Johi 2011, model Ashwood ataupun Ashwood model adalah merupakan satu panduan prosedural untuk merancang dan menyampaikan arahan yang menggabungkan teknologi dan media dalam proses pengajaran. Model ini juga merujuk kepada pendekatan sistematik penulisan pelan pembelajaran yang membantu guru atau pendidik dalam mengatur prosedur pengajaran. Manakala, running order pula merujuk kepada susunan kronologi atau jadual yang melibatkan pelbagai elemen yang bakal berlaku semasa sesuatu acara diadakan. Running order banyak digunakan oleh mereka yang terlibat dalam pengurusan acara. Maka, running order digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh pasukan produksi yang terlibat mengenai perkara yang diharapkan berlaku pada setiap detik dalam acara tersebut. Membandingkan satu sesi ceramah yang efektif adalah merupakan gabungan daripada pelan pembelajaran yang sistematik dan jadual acara yang berkronologi, maka penghasilan daripada TEPRO adalah merupakan satu kaedah yang terbaik sebagai instrumen untuk membantu para penceramah dalam menghasilkan sesi ceramah yang memukau. Produk TEPRO ini dihasilkan dalam naskah dan dicetak dalam saiz A4 dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Para penceramah dapat menulis butiran maklumat mengenai program ceramah di dalam template yang telah disediakan. Produk ini juga membantu penceramah dalam proses penambahbaikan dan pengembangan penyampaian yang lebih cemerlang dari masa ke semasa. Ternyata, penggunaan TEPRO ini yang telah tersedia format berstruktur dan sistematik dapat memberi peluang kepada para penceramah untuk menjimatkan masa dalam mengaturkan setiap butiran penceramah. Situasi ini seterusnya dapat memberikan mereka lebih banyak waktu untuk memfokuskan kepada penyampaian yang lebih efektif. Produk TEPRO ini berupaya membantu para penceramah untuk menyusun butiran maklumat program ceramah seterusnya merancang pengisian modul sewaktu sesi ceramah berlangsung. Antara potensi pesaing secara langsung dan tidak langsung kepada produk TEPRO ini adalah pesaing secara langsung adalah melalui platform e-learning dan juga perisian pengurusan majlis yang telah disediakan sebelum ini. Juga pesaing tidak langsung adalah syarikat penyedia latihan. Dalam menghasilkan produk TEPRO ini, ia melibatkan beberapa aspek perbelanjaan seperti kos pencetakan, produksi kandungan, operation dan juga pemasaran. Contoh kos-kos yang terlibat adalah kos penyediaan kandungan, kos reka bentuk dan reka letak, kos percetakan dan juga kos pemasaran. Produk TEPRO ini dapat membantu para penceramah yang baru maupun yang berpengalaman untuk menyusun modul ceramah agar dapat disampaikan dengan baik dan berkesan. Produk TEPRO ini merupakan satu sistem pengurusan pelaksanaan modul ceramah yang efektif dan harus dimiliki oleh setiap individu yang bercita-cita untuk membangunkan kemahiran sebagai seorang penceramah yang berkaliber. Para penceramah juga dapat memanfaatkan produk ini secara optimum bagi mencipta satu pengalaman yang lebih baik dan mudah difahami oleh para peserta.